al-kufru, yakni derhaka kepada Allah. Kita tidak mengutamakan Allah, kita ketepikan kehendak Allah, kita belakangkan syariat Allah, kita yang duka cita di hadapan Allah, bukan orang lain, kita sendiri. Sesiapa yang melakukan kezaliman di dunia disebut oleh Allah, bukan dia lakukan kezaliman kepada orang lain, walaupun dia membunuh. Dia bunuh orang lain. Allah mengatakan kamu tidak bunuh orang lain, tapi kamu menzalimi diri kamu sendiri. Faqad zalama nafsah. Demi sesungguhnya kata Allah, dia menzalimi diri dia sendiri. Sebab kita bunuh orang, dia mati. Kita pun akan mati. Cuma dia mati cepat, kita mati lambat. Bila kita mati, orang yang dibunuh, dianyai, dizalimi, disebut dalam satu hadis, dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya dipindahkan kepada si pembunuh. Kalau takdir dia ni masuk neraka, dia akan bertukar, dia masuk syurga, pembunuh ini akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, belum lagi balasan. Siapa yang menzalimi diri mereka? Pembunuh yang menzalimi diri mereka. Walaupun di dunia ini dia bangga, aku nak bunuh dia, dia boleh bunuh. Macam Fir'aun. Bila ditanya, yasbuk ana uhyi wa umit. Apabila Nabi Allah Musa AS dalam sejarah, begitu juga Nabi Allah Ibrahim digazet di dalam Al-Quran Al-Karim. Bila dia sebut, fa'inna Allah yuhyi wa umit. Dijawab, wa ana uhyi wa umit. Fir'aun kata, aku juga boleh menghidupkan orang mati, aku juga boleh mematikan manusia. Aku boleh menghidup, boleh mematikan manusia. Nabi tanya, macam mana? Dia bawa dua orang. Aku nak bunuh yang ni boleh. Aku nak bunuh yang ni boleh. Nak bunuh A pun dapat, nak bunuh B pun dapat. Kalau aku tak bunuh, dua-dua ni hidup. Kalau aku bunuh, dua-dua mati. Kalau aku pilih seorang, seorang mati, seorang hidup. Aku boleh menghidupkan manusia, aku boleh mematikan manusia. Angku. Bila dia mati, di hari akhirat, dia akan bertemu padah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia menzalimi diri dia sendiri. Kita menipu manusia, mengkhianati manusia, tipu harta benda manusia, kita hidup senang. Siapa yang menzalimi diri dia sendiri? Hidup senang di dunia berapa tahun? Kalau kita menipu umur dah 40 tahun, tinggal 20 lagi. Umur 40 tahun menipu lagi, khianat lagi. Hidup 20 tahun lagi, 60 tahun mati, 20 tahun lagi. Dalam kubur berapa ribu tahun? Di padang mahsyar berapa ratus ribu tahun? Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesudahan. Siapa yang menzalimi diri mereka, maka sudah tentulah orang yang kufur kepada Allah, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kufur kepada Allah yang kedua yang perlu kita ingat, satu perkara yang terlalu senang. Kufur kepada Allah bukan benda yang susah sebagaimana kita nak beriman kepada Allah. Sebab itu beriman kepada Allah, saya nak sebut di akhir. Sebab panjang cerita. Adapun al-kufru, kufur kepada Allah, satu perkara yang terlalu senang. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihda min salas. Kufur boleh berlaku salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama bil amal, dengan perbuatan kita. Yang kedua bil lisan, iaitulah dengan ucapan. Yang ketiga bil i'tiqad, iaitulah dengan akidah yang ada, dengan pegangan kita. Adapun iman kepada Allah, suka. Iman bukan semata-mata kita cakap, aku beriman kepada Allah, maka dikira beriman. Tak, dia mesti sembahyang, dia mesti ini, dia mesti ini. Kufur? Tidak. Aku tak percaya pada syariat Allah, kufur. Wal'iyazu billah.
saya tidak yakin dengan Al-Quranul Karim, wal'iyazubillah, kufur. Al-Quran kita baca cukup, kita baca. Kalau nak ikut Quran payah, sana haram, sini haram, kita nak bisnes pun payah, kita nak buat itu pun payah, kita baca Quran dapat syafaat sudahlah. Kita semua macam tu, kufur. Satu benda yang mudah, ibarat kita membina sebuah rumah. Nak buat sebuah rumah, kita terpaksa bekerja bertahun-tahun. Ambil pinjaman, nak bayar pinjaman, kadang-kadang lapak tak pencet. Lapak pencet. Kalau kita kerja kerajaan, kalau orang bisnes, habis tapak kasut. Ke hulu, ke hilir, berata-rata, nak buat rumah. Cuba kita nak binasakan rumah kita sekali mata. Ambil bom, boleh bom. Guna C4 ke, hancur rumah. Kalau rumah kayu, kita bakar 5 minit. Kita nak buat 5 tahun, mungkin 15 tahun. Untuk merobohkan iman yang ada dalam jiwa kita, satu perkara yang amat mudah. Sebab itulah Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang alim, Syekhul Azhar, yang dikatakan kutub kepada ilmu tasawuf, yang cukup hebat ibadat dia kepada Allah. Kalau kita buka di dalam buku yang dikarang Qadiyatul Tasawuf, dia sebut, aku menangis ketika aku menulis. Tajuk yang menceritakan bagaimana mudahnya manusia tergelincir daripada landasan agama, dan mudahnya manusia ini menjadi murtad daripada ajaran Islam. Aku menangis kerana aku dapati benda ini seolah-olah satu beban yang berat yang diikat dengan tali yang rapuh. Bila-bila masa saja dia boleh jatuh. Ini dibuat ibarat oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Bila-bila masa saja. Maka kita kena ada usaha, kata dia, untuk cari ganti tali dari masa ke semasa. Mesti diikat bebanan yang berat. Mudahnya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ucapan kita yang sedikit, yang kadang-kadang ucapan kita ni barangkali ada unsur kerana nak marah, barangkali ada unsur kepentingan sesuatu, ada unsur kita nak bodek ke, nak bodek bos-bos ni minum agak. Kita kata bereh bos, minum agak lah Allah, tak ada apa, benda kecil je, kafir. Hatta kalau kita baca di dalam mastika hadis, dikumpul hadis-hadis, mastika hadis yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, potong kuku sunnah. Kita kata sunnah apa lah, potong kuku ni sunnah apa, potong kuku yang kena kecil, kafir. Tak boleh kita melanggar benda sunnah. Kalau kita tak buat, tak apa, tak buat benda sunnah, tak boleh pada. Tapi kalau kita langgar peraturan ini, kita engkar peraturan ini, kita kata potong kuku ni sunnah apa, tak sunnah, kafir. Tak potong, tak apa. Saya nak sebut bahawa perkara ini terlalu mudah melanda manusia. Bila kita kufur kepada Allah, la'in asyrakta la'yahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Jika sekiranya kamu syirik kepada Allah, kamu kufur kepada Allah, segala amalan kamu dibatalkan oleh